Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, ASN dilarang berpolitik praktis. Terkait hal tersebut menjelang musim kampanye Pileg tahun 2023 ini, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta agar ASN dan juga P3K di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk tetap profesional, menjaga netralitas, serta tidak berpolitik praktis. Para ASN dan juga P3K diminta berhati-hati dalam menyikapi sosial media dan tidak membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, ataupun bergabung dengan akun media sosial, grup kampanye, atau pemenangan peserta pemilu. Ditambahkan Ratu Dewa, jika ada ASN maupun P3K di lingkungan pemerintah Kota Palembang yang melanggar aturan dan juga terlibat dalam politik praktis, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Himbauan saya satu sebenarnya, tetap profesional, jaga netralitas, karena ASN dan P3K tidak boleh berpolitik praktis. Hati-hati dalam menyikapi sosial media, baik itu mengasih like dan kode-kode yang lain, karena kita memang sudah ada edaran. Sandi Pratama, Pal TV.